Nisfu Sya'ban dari sisi keutamaannya dalam sebuah hadis memang ada keutamaan nisfu Sya'ban ya, bukan anjuran melakukan ibadah tertentu, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi menyatakan inna Allah la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah muncul di malam nisfu Sya'ban, maka Allah memberikan ampunannya kepada seluruh makhluknya kecuali para pelaku syirik dan orang-orang yang bertikai. Hadis ini secara sanad disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tetapi hadis ini hanya menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban tanpa menyebutkan anjuran melakukan amalan tertentu. Dan Syekh Bin Baz juga, selain beliau Syekh Bin Baz, Imam Ibn Rajab Al-Hambali menerangkan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi yang sahih yang menerangkan dan menganjurkan amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban. Ya, seperti mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat taubat, sholat tasbih, atau di siang harinya puasa hanya khusus di hari nisfu Sya'ban saja, atau sebagian tempat yang buat makanan kemudian dibagi-bagikan pada fakir miskin. Ini termasuk kebid'ahan kata Syekh Bin Baz rahimahullah dan juga Syekh Utsaimin. Nisfu Sya'ban itu biasanya kalau di kami ini masyarakat Jakarta biasanya sih 3 kali tuh saat baca Yasin. Iya, bisa. Itu tidak ada dalilnya. 3 kali biasanya. Syekh Bin Baz rahimahullah taala, Syekh Utsaimin dan juga Ibn Rajab menyatakan bahwa itu hal yang baru ini ada-adakan. Berarti yang harus kita lakukan apa sih? Malam nisfu Sya'ban seperti malam biasanya. Biasa aja. Seperti biasa. Yang ada dari sunnah Nabi boleh memperbanyak puasa di keumuman bulan Sya'ban. Nah, tidak mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan suatu ibadah tertentu. Dari mana asal-muasal penghidupan malam nisfu Sya'ban? Karena memang kalau kita baca kitab-kitab ulama itu ada penyebutannya. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebutkan itu muncul dari beberapa ulama Syam di masa tabi'in. Dan perbuatan manusia bukan sumber hukum. Yang menjadi sumber hukum adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan individu sahabat saja dalam ilmu usul fiqh disebutkan oleh para ulama itu bukan sebagai sumber hukum, kecuali menjadi sebuah ijma' di antara mereka. Apalagi perbuatan beberapa orang ulama tabi'in. Ya. Dan perbuatan ulama itu bukan sebagai sumber hukum, justru harus berdasarkan hukum yang berlaku dalam agama kita, yaitu Al-Qur'an dan hadis serta ijma' kan. Begitu diterangkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif. Asal-usul perayaan malam nisfu Sya'ban dengan sholat, sebagiannya berpendapat dengan jamaah, ya, itu dari beberapa ulama Syam di masa tabi'in dan diingkari oleh ulama Hijaz di masa itu. Nah, hukum asal dalam beribadah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang sahih. Ya, dan para ulama menyebutkan sebuah kaidah, al-hukmu far'un 'anit tashih. Hukum itu cabang dari kesahihan hadis. Apabila sebuah hadis tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Wallahu a'lam bishawab.